Kita select spring dan kita tekan butang start. Okey, korang boleh nampak drum dengan piring tu dia boleh jalan sekali ya. Dia akan jalan sekali macam ni. Baru betul ni bang. Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey kan, pada video kali ni dengan aku ni ada satu washing machine ah. Customer cakap dia bunyi bising dan drum tu terlampau kuat ah. Bila ada loading kat dalam ni macam pakaian kan. Bila time dia spin ataupun wash dia berbunyi sangat bising. Terutama adalah time rinse dan spin. Okey, jom kita check apa punca masalah dia eh. Okey, jom. Okey guys. Mesin basuh ni adalah brand Toshiba, model AW8970S ah. Okey, kita try on. Okey, kita cuba tekan start terus. Tengok dia. Tengok piring dia boleh jalan elok, tak ada bunyi bising. Okey, dah bunyi macam ni selalunya kalau kita tekan start terus tadi kan, dia akan suka lever air untuk dimasukkan eh. Lepas tu yang ni kita tak ada apa. Lepas tu kita offkan balik. Kita try select spin sahaja. Kita pergi pada spin dan tekan start. Okey, pintu untuk spin kena tutup ah sebab sensor ah. Okey, mesin basuh ni kosong ah. Dia bergetar tu agak kuat ah permulaan kita starting ni. Okey, sebab kalau kosong dia tak akan goyang kuat macam ni. Okey kan, kita off dulu, kita tengok dia pada bahagian dalam pula. Okey, sekarang ni aku nak buka dia punya cover bahagian atas ni. Untuk model ni dia akan ada dua skru dekat sini ah. Dua skru ni kita buka. Ni aku dah buka dah, siap-siap. Okey. Kita angkat je pada bahagian belakang ni eh. Angkat dan kita tolak ke depan. Okey. Okey kan, kita akan select spin, select spin dan kita try tekan on. Kita tengok dia punya dalaman dia macam mana. Selalunya kalau disebabkan dia bunyi terlampau kuat, selalunya suspension eh, ada 4 biji suspension ni. Tapi yang ni special case kot. Dia punya goyang tu lain. Okey. Tapi mesin basuh ni aku dah check dia. Okay, stop. Aku dah check dia, dia bukan masalah pada suspension eh. Okay, cuba try start sekali lagi. Okay, korang perhatikan pada piring eh. Nanti piring akan jalan terlebih dahulu, lepas tu baru dia jalan sekali dengan drum. Korang boleh nampak eh. Itu masalah macam ni adalah masalah daripada mekanisme eh. Okay, off. Korang boleh nampak juga itu abuk yang kuning-kuning itu adalah besi daripada mekanisme. Tengok kuning bawah besi, abuk karat besi ya. Okey, dia dah makan ni. Okey, jom kita buka dia punya mekanisme. Kita nak buka drum ni, kita kena buka pada bahagian atas ni ya. Yang model ni pakai clip je. Kalau okay, kita tengok pada dalam drum ni, pada tengah-tengah dia boleh congkir. Dia congkir, kita akan nampak satu skru. Okay, kita buka dia punya skru ni. Okay, dah cabut dia punya skru. Kita dah boleh angkat dia punya piring ni ke atas eh. Okay guys, kalau korang susah nak buka dia punya piring ni eh, disebabkan dia karat pada bahagian dalam, korang masuk saja skru kat dalam lubang kecil-kecil dia tu. Okay, korang boleh nampak dia memasukkan skru dua tu. Jadi korang pegang skru ni, korang boleh senjah dia naik ke atas. Kalau boleh lah. Okay, kan senang. Kita letak dua skru macam ni kan. Jadi memudahkan kita nak tarik drum ni naik ke atas. Okay. Okay kan. Lepas kita buka dia punya piring tu, kita dapat benda ni lah. Okay. Sekarang ni, untuk model ni, dia ada 4 skru ke atas ni. Okay, kita buka skru ni saja. 4 skru ni, kita akan dapat keluarkan dia punya drum ni. Okay kan, selesai ke 4 skru dan kita dah boleh angkat drum ni keluar. Alright, boleh tahan. Okay kan, inilah rupa mesin basuh tanpa drum. Okay, jadi kita nak buka dia punya mekanisme tu pada bahagian bawah. Okay, jadi kita kena tonggeng dia punya mesin basuh ni. Okay kan, inilah rupa di bawah mesin basuh. Okay. Ni ada motor dia. Ni mekanisme dia ni. Yang ketul ni. Tapi model ni dia datang sekali dengan plate pada bahagian belakang tu. Jadi model ni dia punya mekanisme ni agak mahal sikit lah. Okay, cara nak buka dia, kita buka motor dulu. Motor ni dia ada 4 skru. Tengok atas model lah. Ada yang 2 skru. Selalunya Samsung lah 2 skru.
Untuk model ni ada 4 skru. Okey, motor alhamdulillah dah boleh cabut. Kita cabut dia punya wire pada motor. Boleh cabut ke ni? Oh, model ni tak boleh cabut lah wire motor. Kena selit kat dalam tu. Okey. Okey geng, ni mekanisme dia ni. Seketul ni tapak motor tadi kat atas. Dan ni mekanisme, dia satu set mekanisme dengan tapak dia sekali. Jadi kita nak kena buka satu body ni. Ada 13 skru pada mekanisme ni. Inilah dia mekanisme yang kita kata. Korang boleh nampak tu mekanisme ni dah kotor, dah keluar minyak. Pada dalam drum pun dia keluar. Okey, belah sini pun memang dah keluar berkarat ha. Okey, sekarang ni aku dah beli mekanisme baru dia. Okey kan? Ha, ini mekanisme baru. Ini mekanisme lama ah. Korang boleh nampak dia punya perbezaan ni dah keluar karat ah. Ha, tu dah menyebabkan mungkin mekanisme ni dah bunyi bising dia. Lepas tu dia punya lock dia pun mungkin ada masalah ah. Sepatutnya bila kita spin piring tu dia akan berjalan sekali dengan drum. Okey. Nanti kita tengok. Okey. Aku beli mekanisme yang baru ni, dia dah bagi skru, kita set skru baru. Okey, dan skru drum pun dia dah bagi baru. Ha, yang ni skru ni yang 4 tadi kan. Yang dah berkarat tu dia dah bagi baru. Ni nampaknya stainless steel lah. Yang sebelum ni adalah besi biasa. Kalau stainless steel ni tak karat ah, insya-Allah. Okey. Jom kita pasang balik yang baru ni. Okey, kita start pasang yang baru. Pasang sama saja. Macam mana kita cabut, macam itulah kita pasang. Okey, pada yang lama ni dia ada tapak dia ni untuk menahan pada motor ah. Okey, kita cabut yang ni sebab yang baru dia tak bagi. Yang baru dia tak bagi, kita cabut je dua tapak ni dan kita pasang balik pada tempat yang baru. Okay, kita pasang motor pula. Okey guys, kita dah siap pasang ni. Tapi masalah dia, kalau aku tengok yang ni, dia ada gelong ni. Yang baru ni, kalau kita pulas ni, nampak dia gelong. Okey. Kalau yang lama ni so far okey ya. Jadi tak payah nak pening-pening, kita cabut je yang lama ni dengan yang baru. Kita pasang je balik. Kita pasang dia punya belting pula kan. Okey, motor ni kita kena adjust naik ke atas. Okey guys, alhamdulillah kita dah siap pasang balik ha. Okey, kita dah boleh angkat mesin basuh ni dan kita settle pada bahagian atas lah. Okey, sebelum tu alang-alang kita buka ni kan. Okey, kita nak cuci dulu dia punya drum ni. Tengok, ha, kotor kan. Kalau kita tengok pada bahagian dalam ni pun kotor ah. Okey, kita akan cuci dulu. Okey guys, alhamdulillah. Yeah, drum kita dah basuh. Korang boleh nampak dia punya bahagian dalam pun dah basuh, dah berkilat kan. Okey, jom kita pasang dia pula. Okey, kat tengah ni korang kena masuk lah, sama dengan dia punya skru tu, lubang dia. Dah siap ketat-ketat kan dia punya drum ni. Okey, kita masukkan dia punya piring pula lah. Okey, masukkan dia punya skru. Okey, masukkan dia punya cap skru dia. Okey, ni skru yang kita buat pengakat tadi kan. Nak cabut awal dulu pun boleh, nak cabut yang macam ni pun boleh, tak ada hal eh. Lepas tu kita letak penutup pada bahagian atas ni pula. Siap eh. Dah siap macam ni, kita boleh try on je eh. Kita tengok dia punya drum ni berpusing macam mana sebelum dan selepas. Okey, kita test macam ni dulu. Kita select spring dan kita tekan butang start. Okey, korang boleh nampak drum dengan piring tu dia boleh jalan sekali ya. Dia akan jalan sekali macam ni. Baru betul ni bang. Kita off jap. Kita cuba sekali lagi. Off. Start balik. Okey, korang perasan eh, sekali lagi.
drum dengan piring tu, dia tak akan jalan piring dulu. Dia akan jalan serentak. Dia jalan serentak macam tu. Ni baru betul. Okey, jadi aku rasa benda ni okey. Jom off dulu. Kita pasang dulu dia punya panel atas. Okey kan, kita test sekali lagi. Kita on, tekan spin, kita tekan start. Okey kan, kau boleh nampak tak mesin basuh ni, walaupun dia spin kan, sekarang ni tengah spin tak ada loading, dia tak bergoyang kuat lah. Dia tak bergoyang macam yang mula-mula tadi kan. Ni kalau kita pegang pun dia rasa vibration sahaja. Ni tengah spin. Dan tadi kan mula-mula kita test tadi kan, dia bergoyang kuat kan. Okey, masalah dia apa? Mekanisme kan. Okey kan? Itu sahaja perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, terbaik.